Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Acara tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan. Acara dipimpin Presiden Joko Widodo. Rangkaian acara dimulai dengan mengheningkan cipta, kemudian pembacaan doa bersama yang dipimpin Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Turut hadir pada upacara tersebut, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Lanyala Mataliti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Acara ditutup dengan ziarah dan prosesi tabur bunga di pusara tokoh nasional. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, tabur bunga dilakukan terhadap makam sejumlah pahlawan yang berada di beberapa titik. Terlihat Presiden dan Wakil Presiden juga berdoa di makam pahlawan tak dikenal. Selepas memimpin upacara, Presiden Joko Widodo diagendakan memberikan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh di Istana Negara Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.